Oke, balik lagi bareng gue Chandra Gaming. Setelah gue comeback ke Tales of Galan, itu benar-benar bagus banget ya. Di sini ada event draw card kembali dan juga unlimited well. Dan di sini nggak tahu kenapa di welfare dan event itu nggak bisa diklik. Dan di sini draw cardnya itu adalah Orochimaru. Wah gila sih, ini keren banget sih. Tapi sayang banget gue ternyata cuma nimbun sekitar 100. Jadi gue beli di sini di shop pakai 3200 itu bisa dapat 50 tiket. Oke, kita langsung kembali. Kemudian di sini juga ada unlimited well, di mana di sini bisa dapetin Tobi dan juga equipnya ya. Kalau yang bingkai hitam itu gue nggak tahu apa. Kalau ini unlimited well yang pertama dulu, dan ini udah nggak bisa dipakai ya, udah nggak bisa dipakai. Jadi kita harus unlimited well di Tobi. Kemudian di sini gue punya tiket 200-an lebih. Nanti kita gacha aja. Tapi kita lebih fokus ke si siapa ini? Orochimaru dan juga Tobi. Di sini gue ada 153 tiket. Dan kalau kita 10 kali draw bisa dapat 10. Kemudian bisa dapat shardnya si Orochimaru juga. Oke, kita langsung gacha aja. Kita skip animasi aja ya. Kita langsung gacha 10 kali 10 kali. Apakah kita udah bisa dapetin Orochimaru dengan tiket segitu? Kalau Tobi kayaknya bisa sih, kalau Tobi. Oke, kita gacha 10 kali. Kita udah gacha 70 kali. Oke. Ngebug ini kayaknya. Kita cek kartnya dulu ya. Apakah kartnya udah ada? Orochimaru belum ada ya. Berarti kita belum dapetin shard dari Orochimaru. Oke, kita kembali aja. Kemudian kita ke draw card lagi. Kita gacha 10 kali lagi. Oke, 10 kali. Apakah kita bisa dapetin Orochimaru? Di draw card itu biasanya lumayan ya, dijamin dapat, cuman harus banyak banget sih kalau di draw card. Kayak dulu itu draw card Jiraya itu emang bisa dapat, tapi emang apa ya, harus ngedraw card banyak banget. Oke, dapat 3 dan juga dapat 20 tiket. Oke, kita gacha lagi yang 20 tiketnya. Kita langsung gacha 20 tiketnya. Kita dapat Orochimaru sampai berapa ya? Kayaknya lumayan susah ini dapetin Orochimaru. Kalau enggak kita nanti pergi ke yang Tobi ya. Yang Tobi apakah kita bisa dapat banyak ke Tobi? Oke, habis. Oke, habis ya. Habis, kita cuma sampai 1800 poin. 1800 poin masih butuh 200 poin lagi. Aduh. Dan di sini kita di rank 1000-an. Gila, berarti player aktifnya masih banyak ini ya. Di sini gua ada 118 dan kita langsung gacha aja. Kita langsung gacha aja. Oke, 10 kali lagi. 10 kali lagi. 10 kali lagi. Please lah dapat bagus ya. Semoga kita bisa dapat Tobi. Masih belum dapat shard Tobi. Wow, gila. Susah juga ini. Tapi kita usahain nanti dapat Tobi ya. Usahain kita nanti dapetin si Tobi. Sekalian kita cek skillnya kayak gimana. Kalau skill Tobi itu biasanya kocak sih. Oke, dapat udah, dapat satu. Dan chest kita udah sampai di 8000 poin. Oke, kita udah sampai 8000 poin. Dapat lagi barusan. Nice, nice. Oke. Enggak dapat, tapi kita dapat tiket draw card juga barusan. Dapat tiket draw card lagi dan juga dapat tiket summon. Nanti kita coba tiket summon-nya juga ya. Apakah kita masih bisa mendapatkan hero SS di sana? Oke, dapat lagi barusan ya. Kita klaim-klaim dulu ini chestnya. Kita klaim-klaim dulu. Oke. Sisa 7. Kita summon di sini dulu ya. Kita cek kartnya. Tobi udah sampai 29 ya.
29 buat dapetin itu kalau nggak salah harus 40 ya. Harus 40 buat dapetin Tobi. Kita cek di bawah. Ah, benar banget. 29 berarti kurang 11 lagi. Masih kurang 11, kita summon di sini dulu, jangan kita summon di sana. Nanti kita beli aja tiket unlimited well-nya. Kita nanti beli aja pakai diamond, pakai ingot buat dapetin Tobi. Dan di sini masih belum ada hero yang baru lagi. Kita cek di rasio. Masih tetap dapatnya ya, dapatnya one tile di darah, kemudian siapa lagi? Gurugai, kemudian Yamato. Oke, kita langsung gacha 10 kali di sini. Gue ada 326 tiket. Bye 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 bye. Banyak banget itu ya. Kita langsung skip animasi aja, karena kalau nggak kita skip animasi lama banget ini, serius. Kita langsung gacha 10 kali. Kita skip animasinya. Biasanya itu dapatnya Deidara, kemudian Wantail, kemudian Gurugai, Yamato, Kisame ya. Paling bagus di sini sih Kisame sih, paling bagus ya. Paling bagus itu Kisame sama Wantail. Kisame sama Wantail itu paling worth it di gacha biasa. Oke, kita 10 kali lagi, kita gacha lagi. Dapat Kabuto. Kabuto itu tier S ya, bukan tier SS. Tier SS biasanya merah soalnya. Oke, 10 kali lagi. Kita pokoknya gacha brutal ini mah. Gacha brutal. Oh, gue kira dapat merah anjas. Ternyata batu merah. Gue kira dapat merah itu barusan. Nah, ini dapat merah. Dapat Deidara ya. Baru gue bilang itu di sini dapatnya Deidara kemudian one time itu langsung dikasih Deidara. Apakah developernya mendengarkan gua lagi nge-record? Gak mungkin lah ya. Oke. Okay. Mungkin rate-nya yang paling tinggi emang itu ya. Kalau Kisame itu emang bagus menurut gua. Kisame bagus banget. Apalagi digabungin sama Sasuke. Sasuke. Oh, dapat merah lagi. Nah, isu. Dapatnya Wantail. Oke, okay. Wantail masih bagus ya. Wantail masih bagus menurut gua. Wantail sama Kisame itu worth it banget buat dibuild. Oke, 10 kali lagi, kita gacha 10 kali. Oh, habis. Kita kehabisan tiket. Kita ke unlimited well lagi kalau nggak salah ya. Karena kita harus pakai ingot buat beli. Kita pergi ke sini, kemudian nah ini pakai 2700 ingot. Ya udahlah, kita pakai jet ya. Kita pakai jet. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung. Oke. Langsung gacha lagi. 10 kali lagi. Gue harap bisa dapet Tobi sih. Gue harap bisa dapet Tobi. Dan kita juga dapet tiket ini ya. Tiket draw card juga ya. Berarti habis ini kita gacha di draw cardnya lagi. Ini bisa sih dapet Tobi ya. Karena kurang 11 doang. Bisa ini dapet Tobi. Ah, dapet lagi kan. Oke. Kita udah 1700 sementara ini 1800. Kita ada 9 tiket, jadi kita pergi ke shop, kita beli satu ya, kita beli satu tiket unlimited well. Oke, kita pakai jet, nggak apa-apa gas. Kemudian kita pergi ke unlimited well, kita gacha 10 kali lagi. Nah, gini kan dapet ya, dapet ini bisa dapet Tobi. Ah, dapat 10. Wah, bisa banget dapat Tobi ya. Kita langsung cek. Nah, kita dapat Tobi, kita langsung pakai Tobi. Kemudian kita level up semua, udah gue level up Tobi ya. Singkat cerita udah gue level up si Tobi dan kita ada tiket di draw card. Jadi kita langsung gacha di draw card lagi. Dan di sini belum dapat equip dari Tobi ya. Equip dari Tobi kurang banyak banget. Kurang 32 lagi. Jadi masih banyak banget buat dapetin itu. Jadi kita langsung pergi ke draw card. Kita punya 37 tiket. Kita gacha langsung aja. Kita gacha langsung aja. Apakah kita bisa dapetin Orochimaru? Wah, nggak bisa ya. Nggak dapet ya. Udah 3 kali ini. Dan kita masuk 2000.
100 poin. Masuk rank 793. Anjay, sekalinya comeback kok berat amat ini. Oh, dapat Kabuto. Oke. Kita confirm, kita confirm lagi. Kita 10 kali lagi, kita 10 kali lagi. Aduh, udah nggak bisa dapat ya, udah. Udah habis. Kita masuk di rank 600 dan 2400 poin. Oke, kita langsung coba aja Tobi kayak gimana ya. Gue udah level up dan lain-lain si Tobi. Jadi, kita langsung coba aja di dungeon ya. Kita coba di dungeon. Mana Tobi ya? Kayaknya udah gue up sih. Wantel mau gue up enggak ya? Tadi dapat Wantel sama Deidara soalnya ya. Jiraiya kekurangan batu. Wantel jangan dulu lah. Dan dulu kita up. Kita langsung ke dungeon aja. Kita ke dungeon. Kita dungeon normal aja. Jangan yang elit. Kemudian kita masukin si siapa? Deidara. Deidara lagi. Kita masukin Tobi. Kita masukin Tobi. Kemudian jangan Jiraiya. Jiraiya enggak. Nanti terlalu easy. Oke, kita pakai 2 tank dan juga Tobi. Gas. Kita lihat skill-skill dari Tobi gimana. Oke. Meledak. Dia melempar. Dia menyelam ke tanah. Kemudian menyerang musuh. Kemudian musuh terkena armor break gitu ya. Terkena armor break. Kita lihat unlimitednya. Oh, ultimate-nya itu dia masuk ke bawah ya. Bukan ngelempar bom. Dan dia itu kayak ngasih cakra ya. Dia ngasih kayak region cakra sih kalau nggak salah ya. Ultimate-nya itu menyelam. Kemudian kayaknya ngasih armor break juga sih ya. Dan Manda keluar, Orochimaru-nya udah kelar ya. Oke. Jadi setelah gue comeback, ini ada event yang kembali yaitu draw card dan juga unlimited duel. Tapi sayang banget di welfare dan juga di event itu nggak bisa diklik ya. Gue udah coba berulang kali itu nggak bisa diklik. Kenapa? Yang tahu bisa komen di bawah. Oke, kalau kalian tahu bisa komen di bawah. Mungkin videonya sampai sini. Thanks for watching. See you next video.